Dimulakan dengan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ikhwah akhawat, ikram Selangor. Apa khabar semua? Doa dan harapan saya, semoga kita semua berada dalam keadaan sihat dan selamat di dalam pemeliharaan Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Alhamdulillah, kita semua telah menjalani tahun 2020 dalam keadaan yang agak berbeza daripada tahun-tahun yang sebelum ni, di mana kita menghadapi musibah COVID-19 dengan SOP PKP, Perintah Kawalan Pergerakan. Dan sampai sekarang ni nak memasuki tahun baru 2021 pun, kita masih berada di dalam keadaan PKP ya. InsyaAllah. Jadi sama-samalah kita berdoa semoga kita semua tabah menghadapi musibah ini, insyaAllah. Ikhwah akhawat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah Al-Mulk, surah 67 ayat yang kedua, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Maksudnya, dialah yang telah mentakdirkan adanya kamu mati dan hidup kamu untuk menguji dan menzahirkan keadaan kamu, siapakah di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan dia maha kuasa membalas amal kamu, lagi maha pengampun bagi orang-orang yang bertaubat. Mari kita sama-sama mengambil iktibar dari firman Allah SWT ini, bahawa kehidupan kita sama ada susah ataupun senang adalah satu ujian daripada Allah SWT. Pada masa yang sama, alhamdulillah, Allah telah memberikan kita keupayaan untuk berusaha dan merebut peluang untuk memperbaiki amalan dan keadaan kita. Yakinlah Allah SWT itu maha mengetahui, Allah maha bijaksana, dan Allah maha penyayang. Janganlah kita berputus asa daripada rahmat Allah SWT. Teruskan berusaha bersungguh-sungguh dan berdoa, memohon pertolongan daripada Allah SWT. InsyaAllah, Allah akan membuka pintu rezeki dan mempermudahkan urusan kita. Selagi mana kita taat dan bertakwa kepada Allah SWT, seperti mana dalam firman Allah SWT di dalam surah At-Talaq, surah 65, sebahagian daripada ayat 2 dan 3. وَمَنْ يَتَقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Dan sesiapa yang bertakwa kepada Allah dengan mengerjakan suruhannya dan meninggalkan larangannya, nescaya Allah akan mengadakan baginya jalan keluar dari segala perkara yang menyusahkannya. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ. Serta memberinya rezeki dari jalan yang tidak terlintas di hatinya. Subhanallah. Maha pemurahnya Allah SWT. Ikhwan dan akhwat sekalian, sepenuh tahun baru 2021 ini, marilah kita membaharui azam untuk kita sama-sama meningkatkan takwa, meningkatkan ibadah, meningkatkan akhlak dan juga amalan kita. Jom kita jadikan infak dan sedekah sebagai tabiat harian kita demi mendapat keberkatan di dalam rezeki dan kemudahan di dalam urusan kehidupan seharian kita. Jom kita mensejajarkan semula, iaitu realign kehidupan kita mengikut apa yang Allah SWT redha dan apa yang ditunjukkan oleh Rasul SAW. Jom kita kukuhkan daya tahan ataupun resilience kita serta beristiqamah di atas jalan dakwah, tarbiyah dan jihad bersama jemaah barakah ini. Semoga tahun 2021 ini membuka lembaran baharu di dalam kehidupan kita, insya-Allah. Di samping kita mendoakan semoga Allah SWT mencabut musibah COVID-19 dan keadaan pulih seperti sebelum ini, marilah kita mengambil pengajaran dengan memperbaiki tabiat dan kebiasaan kita supaya kita tidak terlalu disibukkan
dengan urusan dunia yang bersifat sementara ini. Semoga ujian yang kita lalui ini menjadikan kita insan yang lebih rahmah, lebih prihatin, lebih bersyukur, lebih pemurah dan lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tadi saya mulakan dengan bismillah. Dimulakan dengan bismillah. Disudahi dengan alhamdulillah. Begitulah sehari dalam hidup kita mudah-mudahan dirahmati Allah. Dan dengan doa daripada Sahih Muslim. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, aku memohon darimu petunjuk, takwa, kesucian dan kecukupan. Selamat tahun baru 2021. Jaga diri semua. Sekian. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.